percaya sama Pasha. Bukan sama bokapnya. Lagi hamil. Anaknya lagi. Terus sekarang gue dikasih tinggal di kamar tamu. Sendirian. Ibu, ya Allah Bu, udah dimatiin belum? Udah Nisa. Ini malam Bu, aku ambilin salep dulu ya. Oh, makan ya Bu. Sepulang pandes. Ibu harusnya jangan ngerjain pekerjaan rumah dulu Bu. Apa Des, ibu kan mau nyetrika, setrikaannya numpuk ini loh, cucian. Bu, aku tahu banget perasaan ibu. Ibu pasti lagi kalut banget sekarang, banyak pikiran. Ibu gak akan bisa fokus ngerjain pekerjaan rumah, Bu. Sekhawatir itu kamu sama ibu, Des. Kamu takut ibu kenapa-napa. Maafin ibu ya. Kalau ibu udah nambah-nambahin pikiran kamu. Ibu kok ngomong kayak gitu sih, Bu? Ya jelas lah, aku khawatir banget sama ibu. Ibu ingat nggak? Setiap aku ada masalah sama Pasha, pasti ibu juga khawatir sama aku. Aku juga udah nyita banyak banget pikiran ibu. Bu, itulah gunanya keluarga. Ibu pernah bilang sendiri kan? Kita bahagia bareng-bareng, sedih juga kita harus bisa lalui bersama. Ini semua adalah proses yang harus kita lewati supaya kita bisa bahagia lagi. Enggak mungkin kan Bu, hidup bahagia terus. Pasti ada aja masalahnya. Mendingan sekarang istirahat. Ibu gak usah kerjain pekerjaan rumah sama sekali, oke? Nanti kita tinggal panggil tukang gosok, atau mungkin aku nanti yang bisa bantuin, Bu. Oh iya, Bu. Ayu, mana ya? Tadi sih bilangnya izin sama ibu mau ke tempatnya Andrew. Ayu, kenapa ya, Dis? Belakangan ini kok ibu lihat kayak banyak pikiran. Pasti Ayu kepikiran masalah Reno. Ibu gak boleh tahu soal ini. Nanti ibu jadi ikutan kepikiran. Ayu kenapa ya, Dis? Belakangan ini kok ibu lihat kayak banyak pikiran. Pasti Ayu kepikiran masalah Reno. Ibu gak boleh tahu soal ini. Nanti ibu jadi ikutan kepikiran. Mungkin Ayu lagi kepikiran soal panti. Soalnya kan panti lagi renovasi. Ya syukurlah kalau dia gak kenapa-napa. Ibu khawatir aja, Dis. Ayu baik-baik aja kok. Yaudah Bu, aku sekalian mau izin pamit ya. Aku mau pergi ketemu sama teman aku. Nanti pulang abis ketemu sama teman aku yang gosok ya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Bu istirahat ya, please jangan ngapa-ngapain dulu ya Bu. Iya Dies. Let's go, sendong lah. Papa kangen banget. Wah.
Papa sengaja. Papa sengaja lu gak ngantor. Ngantor siang gak apa-apa lah. Ini Arshan. Maafin aku, Sid. Seharusnya kita sudah di atap yang sama. Tapi aku gak bisa apa-apa dengan keputusanmu. Sekarang aku sudah sah menjadi suaminya Elena. Orang yang sama sekali gak aku inginkan. Non, kamarnya sudah siap, Non. Udah rapi, udah Bibi bersihin. Monggo, Non. El, apaan sih? Non, sebentar ya Non, Bibi turunin nih. Pelan-pelan. Udah. Bibi lihat belakangnya udah belum tuh? Taduh, masih nyangkut. Gimana? Mau gue bantu unpacking gak ini sekalian? Serah lo deh. Impian gue nikah ya sama Pasha, bukan sama bokapnya. Lagi hamil, anaknya lagi. Terus sekarang gue dikasih tinggal di kamar tamu sendirian. Ini kan emang harus lo jalanin. Sekarang paling penting kita itu mikirin gimana caranya Om David mau selamatin perusahaan lo. Lo bisa kok. Sedih banget sih gue. Dimana-mana orang kalau misalnya habis nikah itu bahagia. Seneng-seneng. Ini gue di kamar tamu.
nangis-nangis. Udah, jangan nangis ya.